basmalah dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian melihat apa? Ya, betul sekali. Itu adalah pesawat terbang. P-E-S-A-W-A-T. Pesawat. T-E-R-B-A-N-G. Terbang. Ini adalah pesawat terbang. Pesawat terbang digunakan jika kita ingin berpergian jauh. Misalnya, kita ingin keluar negeri atau keluar kota. Karena jaraknya jauh, maka kita harus naik pesawat agar waktunya lebih singkat, tidak lama. Edo, sekarang sedang berada di mana? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Edo sekarang sedang berada di bandara. Bandara itu kepanjangan dari bandar udara. Bandar udara atau bandara adalah tempat pemberhentian pesawat. Jika kita ingin naik pesawat terbang, kita harus pergi ke bandara. Karena di sana pesawat terbang menunggu kita. Kita akan berangkat naik pesawat terbang di bandara. Ini adalah bandara. B-A-N-D-A-R-A. Bandara. Orang yang mengemudikan pesawat namanya adalah pilot. P-I-L-O-T. Pilot. Ini adalah pilot. Ini adalah pramugari. P-R-A-M-U-G-A-R-I. Pramugari. Ini adalah pramugari. Pramugari tugasnya adalah memeriksa tiket pesawat, kemudian melayani penumpang di pesawat. Pramugari memberikan makan dan minum kepada kita. Pramugari juga bertugas mengontrol dan menutup pintu pesawat, serta memberikan instruksi keamanan kepada penumpang agar penumpang bisa selamat. Ayo teman-teman, kita lihat cara naik pesawat terbang. Ini adalah suasana di bandara. Ketika kita ingin naik pesawat terbang, kita akan menuju tempat keberangkatan. Ketika masuk, kita akan diperiksa oleh petugas. Kita memperlihatkan KTP dan juga memperlihatkan tiket masuk kita. Setelah itu, kita menunggu pesawat di ruang tunggu. Ini adalah ruang tunggu. Setelah kita menunggu lama, kita masuk deh ke pesawat terbang. Ini adalah suasana di dalam pesawat terbang. Di dalam pesawat, kita akan dilayani oleh pramugari. Pramugarinya baik ya, teman-teman. Nah, ini adalah suasana dari jendela pesawat. Kita bisa melihat pemandangan. Pemandangan yang ada di luar pesawat. Setelah kita menempuh perjalanan yang panjang, alhamdulillah, kita sudah sampai ke tempat tujuan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang pesawat terbang. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.